Cuman yang kita dengar, apakah betul kalian pernah naksir orang yang sama gak sih? Pernah gak sih, Faisal? Siapa ya? Kayaknya gak pernah deh. Pernah gak sih? Siapa? Mbak Inul. Mbak Inul, Seking. Bukan. Siapa? Siapa? Mas Oima. Pernah naksir orang yang sama gak? Enggak sih kayaknya ya. Enggak. Jangan bohong. Ah? Pernah apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah sih. Alhamdulillah, enggak usah rebutin aku. Rita Sugiarto, kesana kamu. Tapi ternyata sobat ambian. Bun, ngomong gitu bukan aku, Bun. Rio ini pernah naksir cewek yang satu ini, ternyata dia tipenya enggak sama Faisal ya. Siapakah cewek yang lagi ditaksir sama Rio nih, kita kasih lihat dulu. Siapakah perempuan dan juga jawabannya. Ini dia. Yang kita undang hari ini anak-anak yang berprestasi tentunya. Amin, yang mempunyai skill yang bagus. Itu benar gak tuh tadi barusan? Tapi sejauh ini sih bukan naksir sih, lebih ke yaudah berteman aja sih. Kagum atau gimana sih gitu? Iya, kagum sih. Kagum sama Nia? Juga... Kagum tuh sama Dewi Persik. Sama Mami tentu dong. Maaf, sama lu mah bukan kagum. Takut orang bukan kagum. Jaga-jaga malu. Jadi kamu cuman kagum aja gitu, ada perasaan suka atau pengen lebih serius gak sih sama Nia? Udah nganggep kayak adik sendiri sih aku. Oh, nganggep kayak adik? Iya. Mana ada hari gini adik-adikan? Karena tuh adik-adikan online. Aku kenal Nia itu dulu sempet di salah satu kompetisi juga. Jadi pertama kenal itu di sana. Oh, oke. Okay. Iya. Jadi tidak, sampai sekarang deket gitu ya? Iya, benar. Tidak memendam rasa sama sekali? Belum. Intens gak sih, suka WhatsApp-WhatsAppan, chatting-chattingan gitu gak sih? Kalau suka chattingan sih sampai sekarang alhamdulillah menjalin silaturahmi dengan baik sih. Oke, berarti biasa aja ya kalau sama Nia. Tapi benerannya suka sama Nia, suka? Kalau suka sih tertarik karena dia cantik kan. Gitu. Tertarik. Kalau ternyata Nia juga suka gimana? Kamu udah nembak belum? Pernah menembak belum? Belum pernah. Jadi kamu tuh akan tertarik kalau orangnya cantik gitu? Enggak juga sih. Mm-hmm. Karena aku ngelihat ke personalnya juga, kalau misalnya dia Nia juga orangnya baik. Yeah, mm-hmm. Terus juga sopan, betul, gitu, betul. Ramah. Mm-hmm. Cantik tapi enggak punya attitude ya, baik ya, kan? Iya, benar. Wih. Tuh lihat kamera, kayaknya lagi ngaca nih kita ya. Ini kalau buat kamu ya, Rio ya. Tipe cewek kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Tipe cewek aku nggak muluk-muluk sih sebenarnya, bisa menjaga perasaan aku, terus juga cantik. Selama ini udah ada yang menjaga perasaan kamu, udah ada nggak? Belum. Oh, belum ada. Ya cuma menjaga perasaan doang? Enggak, yang penting tuh baik, sopan, ramah sama orang tua. Kayak siapa sih? Kayak Mami DP dong. Kalau ini bukan jaga perasaan, jaga lilin kalau ini lebih. Bebong.